Kebetulan hari ini Moke ditinggal lagi nih, majikanku lagi ke Cina lagi. Tubuhnya itu kayak capek banget gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Ini tuh lembut banget. Jadi kayak soft banget. Soft banget ya. Born from my country. I follow my own country. Yeah, how to Ika. Ya. Habis dimasukin ke mangkok semua. Assalamualaikum, selamat sore ya teman-teman semuanya. Hari ini Moge mau bikin steam telur kesukaan Genevieve ya. Ini sudah aku rebus dulu airnya, takutnya nggak cukup waktunya karena dia nanti mau les. Jadi aku pakai satu butir telur, satu ya, jadi airnya harus dua. Dua ini, dua apa? Lebih juga nggak apa-apa. Nanti hasilnya bakal lebih smooth. Oke, kemudian kita kocok teman-teman. Hari ini kita menggunakan mangkok jago, oke? Untuk steamnya. Sebetulnya ini kalau misalnya ada bubble-bubble seperti ini juga nggak mau teman-teman. Kita tutup menggunakan aluminium foil. Ini caraku. Kalau misalnya teman-teman nggak ditutup juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian kita steam. Apinya jangan terlalu gede ya, karena nanti hasilnya bakalan jelek. Jadi biasanya aku steam selama 5-7 menit, kemudian nanti matikan api dan biarkan di dalam wok ini selama kurang lebih 10 menit, baru nanti di serve menggunakan saus, yaitu Moke pakai kecap asin Chinese dengan sesame oil atau minyak wijen, kayak gitu. Nanti aku mix sausnya, oke? Okay? Kebetulan hari ini Moke ditinggal lagi nih, majikanku lagi ke Cina lagi bisnis trip, seperti biasa ya. Teman-teman barangkali punya tips supaya ini nih, tubuh itu nggak terlalu capek. Aku tuh beberapa akhir-akhir ini ya, sudah lama sih sebetulnya, itu kayak cepet capek kayak gitu ya. Atau mungkin karena aku selalu begadang edit video, jadi tubuhnya itu kayak capek banget gitu loh teman-teman. Barangkali teman-teman punya ini ya, apa ya namanya, vitamin ya, vitamin supaya badan itu fresh kayak gitu loh teman-teman. Maksudnya nggak terlalu yang pegel-pegel banget. Begitu. Boleh share di komen ya. Terima kasih banyak yang selalu kasih komen. Walaupun aku tahu aku jarang balesin komen teman-teman. Karena memang aku sibuk sekali. Dan kalau malam pun kalau sudah masuk kamar itu aku ngedit video teman-teman. Kita lihat teman-teman. Ini lagi. Maka sudah matang. Tuh hasilnya, aduh. Seperti ini hasilnya teman-teman, kan lembut kan. Kemudian kecap asin. Misalnya teman-teman suka menggunakan daun bawang bisa dipakai, cuma Genevieve nggak suka. Aduh, nah seperti ini teman-teman, ini tuh lembut banget, jadi kayak sutra ya. Tadi aku nuangnya seharusnya di pinggirnya, di tengah. Nah, di tengah tuh dia bolong jadinya. Unik banget. Ini soft banget ini.
bagus banget. Hisap mami siyong ho chi kam yat kam yong ga ko yat. Tahe ko he hard ta cha yang. Too hard ta yang. And then I mix. Mami sik sik dang sik ni dang is yo to ikam yong ga. Hai ma. Oh, aduh ini enak banget teman-teman. Ini tuh soft banget. Masya Allah ya. Soft banget. Soft banget ya. Steam egg Chinese style. Right? Sit down properly, sit properly. In Chinese style, when you eat steam egg, you like mix it with the rice. Really? Yeah. Aduh, ini so banget. Waktu itu aku bikin untuk majikanku. Cuma terlalu keras karena akhirnya nggak cukup. Maksudnya nggak banyak. Nah, ini tuh soft banget. Seharusnya majikanku tuh pengennya yang teksturnya itu seperti ini. Del-del, teman-teman. Tuh, kalau dihitung del-del. Waktu itu aku bikin terlalu keras. It's like puting, but yeah, it's actually egg. Yeah. Enak, Ayang. Sit down, Ayang. No, too much. Yeah, yeah. Let go fun. Coba pais a little. Come on. Let go fun. To hai little. Come on. Excited, saya. Why? Let tell everyone. Ayaw yan man. Let him kai. Ding kai lay. Sige yung sai wun ge. Ding nga. Let tell everyone. Because we're Hong Kong. Chinese. Not only Hong Kong Chinese. Yes. Because we are Chinese. Yeah. You're not from Indonesia, that's why. Jadi teman-teman, waktu itu ada yang nanya sama, enggak, maksudnya ngomong sama aku, nyuruh Genevieve. Still, I'm born from my country. I follow my own country. Yeah. Jadi waktu itu tuh ada yang bilang Genevieve itu mangkoknya itu diganti sama yang lebih gede. Nah, karena dia Chinese, jadi kalau makan memang menggunakan mangkok kecil ya teman-teman ya. Itu porsinya jauh lebih sedikit supaya. Aku ada yang jeng dan kau. Kau meyang. Kau tan. Ah, kau lah. Karena kemudian kan emang kalau habit atau kebiasaannya itu kalau makan itu menggunakan sumpit, terus mangkoknya itu dideketin ke mulut, memang seperti itu teman-teman. Itu adalah kebiasaan atau tradisinya orang Chinese. Tidak. Chun Hili, tolong mo, mo, huji kai kami yang cakap lalala cawai tu hai. Mami yang kan watch. Sorry, Tatai. Misiu sampai to. Next time better. Next time you are a little like this, I will give you an extra $300. Di kamu kok lucu sih kalau makan ya, Tenre? Habis dimasukin ke mangkok semua loh. Coba aku coba ini sisanya guys, aku coba ya sebentar nanti. Aku makannya nanti nunggu dia les aja. I have a question. Yeah. Why can't money be made by leaves or rocks? No. Who says? Why? There is a type of paper that is made by rocks actually. Really? Yes. What kind? It's a whole notebook. What kind? And it's waterproof. And can be like erased, even using using their own pen. If you use their pen, asin, enak. Ya aku liatnya enak. Masa makan telur ini kayak gitu, Sindul. Kamu itu ya, seharusnya kan nasi terus telur kayak gitu ya, tapi inilah stylenya dia, memang selalu berbeda daripada yang lain. Terus telurnya diaduk-aduk sama nasi kayak gitu loh. Tinggal nih kami yang segi ya. Nggak minat memang. Wah ya. Di sini tuh kalau saya buaya white leg gogo insect. Touch kaya. Saya. Oh, telah. Oh my god. Jadi di sini tuh kalau apa-apa itu harus diajarin sendiri, kayak misalnya ngambil mangkok atau ngambil gelas, kemudian nuang air, itu enggak semuanya diladenin, teman-teman. Jadi kita itu walaupun pengasuh, tapi bukan 100% ngeladenin dia ya. Misalnya,
ngambilin minum lah, inilah segala macam, enggak teman-teman. Jadi dia juga harus dididik mandiri kayak gitu loh. Paling ya makanan, kalau makanan ya wajib kita yang nyediain ya. Tapi kalau untuk hal-hal kecil kayak misalnya mandi, mandi sendiri, kemudian lap sendiri kayak gitu. No, 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 I don't want. You like it? Want. Yes, yummy. But I have my own. Yes, I know. That's what I want to eat chili. Hmm. Enak banget ya. Yeah. How many point for today? 10 out of 10. 10 out of 10. Infinite out of 10. Hmm. Kenapa kamu sangat unik sekali? Kamu. Cepet sang. Almost. Endul. Ngantuk. Nah, biasanya kalau aku pegel-pegel kayak gini ya teman-teman ya, itu malamnya itu aku minum jamu teman-teman, jamu yang seperti ini, yang pahit banget, jamu pegel linu seperti ini. Nah, ini masih panas, aku tambahkan air dingin aja supaya cepet. Sebelum minum itu, aduh, harus mempersiapkan mental. Good. Ya, yeah, because I fatin. Hari ini aku tuh kayak macam habis marahin dia yang luas. Tapi ini ujian banget. Two sides. Good. Every single bit, one of it, is 30 seconds. Take 30 seconds only. And then the back, also 30 seconds. Kami ya jadu kami yang lawan. Kondo sing sing kondo dua kan. Nah, cepat kau. Dia lagi. Aduh, aku mau nyalain kipas angin. Mungkin nyalain kipas angin karena panas teman-teman. Nanti aku buat sholat isya kalau dia baru selesai nasi. Ini kalau aku ya teman-teman ya. Jadi setelah minum jamunya itu, pas minum kan kita tutup hidungnya ya, karena aku nggak kuat sama baunya. Tapi aku cuma cocoknya itu sama jamu teman-teman. Kalau obat aku nggak cocok sama sekali. Kemudian untuk jamu-jamu yang kayak jamu botolan atau jamu instan yang botolan itu, yang pakai pengawet kayak gitu, aku juga nggak cocok. Jadi alhamdulillah aku kayak rumah cocoknya di jamu-jamu yang sama, yang disitu kayak gitu lah. Setelah itu jangan nafas dulu dari hidung setelah minum. Kita setelah minum itu langsung minum air putih. Setelahnya langsung kita kasih madu ke mulut. Tinggal baunya itu nggak tertinggal di nafas kita ya. Oke teman-teman, itu saja sekedar informasi kali ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Karena aku mau ini ya, mau telepon anakku, jadwalnya telepon anakku, sama mau ngeloni jadi karena besok sekolah. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum, dadah.